السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang terhormat Kepala Desa beserta jajarannya, yang terhormat Ketua DPD beserta jajarannya, yang terhormat Ketua DKM beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Gemak beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Muslimat beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Panitia beserta jajarannya, serta Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya kepada para sahabatnya kepada para tabiin tabi'atnya dan tak lupa kepada kita semua yang selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan kami selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada malam hari ini yaitu doa bersama dan tablik akbar dalam rangka memperingati HUT Desa, Desa Mekar Mulia yang ke-41. Yang mana susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang kelima, yang keempat santunan anak yatim, yang kelima tablik akbar, yang ketujuh doa bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Adinda Salma Rida Aulia. Kepadanya saya silakan.